5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Ferdi Pebul di Capit Boneka Kampung Ferdi Pebul. Kali ini Ferdi Pebul akan ngasih tahu tips dan trik main Capit Boneka Kampung. Tapi sebelum mulai, jangan lupa tombol subscribe-nya di sama loncengnya dan teman-teman tahu notifikasi video selanjutnya nanti. Kali ini Ferdi Pebul mau kasih tahu tipsnya dulu. Tips yang pertama, lihat posisi kondisi bonekanya dari yang besar sampai yang kecil. Untuk tips yang kedua, teman-teman harus tahu dulu karakter mesinnya ya, karena setiap mesin capit boneka itu beda-beda, nggak semuanya sama. Walaupun dia satu merek, misalkan seperti ini nih, ya, fantastik, itu belum nggak semuanya mesinnya itu sama. Apalagi kekuatan capitannya. Ya. Nah, di tips yang ketiga ini, teman-teman sudah tahu posisi bonekanya, bonekanya seperti apa, susah atau tidak. Jadi teman-teman harus cari posisi yang bonekanya tuh mudah. Ya, posisi biasanya posisinya di dekat lubang ya. Ya, dekat lubang. Oke, teman-teman. Itu mungkin beberapa tips yang bisa Ferdi Pebul sampaikan sama teman-teman. Sekarang kita langsung mulai praktek dan Ferdi Pebul kasih tahu triknya. Oke? Let's go. Nah, teman-teman, kita lihat ya, di sini ada boneka ular yang posisinya ada di atas dengan boneka-boneka yang lain dan kebetulan dekat di lubang dengan tipikal capitan robotnya yang kecil. Dengan posisi boneka yang seperti ini sangat gampang ya, teman-teman ya. Karena masih ada ruang untuk bisa dicapit dan diusahakan posisi capitan sejajar dengan bonekanya. Ya teman-teman ya. Dan kita lihat karakter capitan kecil ini ya. Ternyata masih bagus ya teman-teman settingan capitan robotnya, masih bisa nyapit kuat sampai ke bawah ke arah lubangnya walaupun tadi ada beberapa kali terjadi drop skill. Ini teman-teman bisa lihat ada boneka Mars ya, besar Jumbo ya, dengan posisinya terbalik, kepala di bawah, kakinya di atas. Dan buat teman-teman, pesan dari Ferdi Pebul, kalau teman-teman ingin nyapit boneka dengan kondisi dan posisi seperti ini, jangan pernah dicapit dari atas atau sejajar dengan bonekanya ya teman-teman ya, karena tidak akan mungkin tercapit. Nih buat teman-teman, Ferdi Pebul kasih tahu ya trik dan caranya capit yang benar dengan posisi boneka seperti ini. Oke? Yeah.
Perhatikan posisi capitannya dan posisi bonekanya ya teman-teman ya. Ini triknya nih. Ini ada boneka kuda besar nih teman-teman, jumbo ya, dekat sekali dengan lubang. Tapi jangan salah, bukan berarti ini gampang, ini sulit karena dia masih terhimpit oleh boneka-boneka di sekelilingnya ya teman-teman ya. Dan jangan sekali-sekali capit dari atas kepalanya. Karena apa? Karena karakter boneka ini lembut dan lentur. Terus gimana bang, kira-kira cara dapetinnya bang? Jangan khawatir teman-teman, Ferdi Febul bakalan kasih tahu triknya. Ini dia triknya. Nah teman-teman, ini ada boneka kuda zebra jumbo atau besar dengan posisi terlentang. Nah kemungkinan ini ada yang habis main ini teman-teman nih. Karakter boneka zebra ini termasuk keras ya teman-teman ya, padat, dia berisi dan tidak mudah untuk dicapit. Karena apa? Karena paling beratnya itu ada di bagian badan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau targetkan boneka ini buat dibawa pulang, teman-teman harus ekstra berjuang dan fokus capit badannya. Oke teman-teman, kita lihat trik dan cara nyapitnya Ferdi Febul seperti apa. Ini dia caranya. Nah teman-teman, di mesin capit boneka ini Ferdi Febul bakalan kasih tahu nih sama teman-teman nih.
Bagaimana caranya ngedapetin boneka yang ada di posisi tersulit? Teman-teman bisa lihat kedua boneka itu posisinya sangat terjepit dan sangat sulit. Padahal dia sudah di pinggir sekali dengan lubangnya. Bagaimana cara ngedapetinnya dan bagaimana triknya? Perhatikan capitan robotnya baik-baik. Oke teman-teman. Thank you.